Nah, Veronica, di sini akan memimpin persalinan normal. Persalinan normal dapat dilakukan apabila ibu sudah memasuki kala 2. Ciri-ciri tersebut antara lain, keinginan mengandung itu semakin kuat, lalu pinter anus dan vulvanya sudah mulai membuka, perineumnya menonjol, serta kontraksi vaginanya semakin meninggi. Saya juga sudah menutup tirai. Gunakan antara lain oksitosin 10 unit, spirit, lalu alat partuset seperti pinset, clamp, needle holder, catgut 3.0, jarum jahit, gunting, lalu ada handuk, ada kain, ada handscoon, serta kasa steril DTT. Nah, saya akan memasangkan kain di bawah bokong ibu. Permisi ya bu, diangkat dulu bokongnya. Lalu saya akan memasangkan handuk di atas perut ibu. Permisi ya bu. Saya sudah melakukan cuci tangan 7 langkah serta sudah mengenakan APD. Lalu sekarang saya akan mematahkan ampul oksitosin. Ampul oksitosin sudah dipatahkan, sekarang saya akan mengisi spray dengan oksitosin tersebut. Baik, siapa sudah selesai, lalu sekarang saya akan mengganti APD dengan menggunakan APD yang baru. APD yang lama akan diberi desinfektan terlebih dahulu sebelum dibuang pada tetangga medis. Nah, saya akan membersihkan daerah vulva dan perineum dengan menggunakan kaca steril atau yang sudah diberi air DTT dengan arah dari depan ke belakang. Sekarang saya akan melakukan pemisahan dalam vagina untuk mengetahui pembukaan sampai berapa, serta untuk mengetahui apabila ada cairan ketuban atau tidak. Jika ada cairan ketuban, maka segera dilakukan pemecahan ketuban atau disebut juga amniotomi. Permisi ya, Bu. Baik, dari hasil pemisahan dalam vagina diketahui bahwa pembukaan sudah lengkap. Ibu bersiap-siap ya, Bu, untuk melakukan persalinan. Sesudah melakukan pemeriksaan dalam, saya akan mengganti APD dan APD yang lama akan direndam dalam larutan desinfektan klorin 0,5% sebelum dibuang pada tetangga medis. Lalu sesudah itu saya akan mengukur DJJ pada kandungan ibu untuk memastikan apakah DJJ-nya normal atau tidak. Hasil pengukuran DJJ, maka janin ibu normal, denyutnya 140 kali per menit. Normalnya itu 120 sampai 140 kali per menit. Lalu di sini saya akan mendokumentasikan semua yang diperlukan dan memasukkannya pada patograf. Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, kondisi bayi ibu sudah bagus dan pembuka sudah lengkap. Di sini juga sudah ada keluarga ibu untuk mensupport ibu. Apabila ibu ingin mengedar, nanti langsung saja mengedar, tidak usah ditahan-tahan agar tenaga ibu bisa dihemat. Baik, di sini sudah terlihat kepala bayi dengan diameter 5-6 cm dan vulva terbuka. Lalu dengan menggunakan salah satu tangan, saya akan menjaga bagian bawah perineum ibu, sedangkan tangan yang lainnya memegang kepala bayi agar tetap dalam posisi dorsifleksi. Saat memegang perineum, saya menggunakan kasa steril. Lalu apabila ada ancaman robekan pada perineum, akan dilakukan episiotomi lateral. Sekarang setelah pasien terakhir, saya akan melakukan massage pada uterus dengan gerakan melingkar dengan tujuan agar uterus berkontraksi sehingga uterus pada fundusnya terasa keras. Kajian ya apabila ada kontraksi. Ayo bu, tolong kejadian lagi lebih keras, lagi kepalanya keluar. Baik, kepala bayi sudah keluar, lalu saya akan memeriksa apakah ada tali pusar yang melilit kepalanya atau tidak. Apabila ada lilitan tali pusar yang tidak terlalu keras, saya akan melonggarkannya, sedangkan apabila tali pusar yang keras, saya akan menjepitnya dengan klem dan memotongnya. Melakukan taksi luar pada bayi, lalu melakukan posisi biparietal. Sekarang saya akan menarik bayi ke arah bawah untuk melahirkan bahu bagian atas. Sesudah itu saya akan menarik bayi ke arah atas untuk menarik bahu bagian belakang dan seluruh bagian tubuh bayi. Menaruh bayi di atas perut ibu yang sudah diberikan handuk. Nah, saya akan memeriksa apakah ada bayi lagi atau tidak di dalam perut ibu. Baik, tidak ada bayi lagi.
Lalu sekarang saya akan memberikan suntikan oksitosin untuk memperkuat kontraksi uterus ibu pada 1/3 paha distal lateral ibu secara IM. Lalu saya akan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada darah. Baik, tidak ada darah. Lalu saya akan menginjeksikan oksitosin pada ibu. Nah, saya akan menyusuri 3-5 cm tali pusar bayi. Lalu saya akan memberikan klem. Lalu saya menyusuri 2 cm dari arah digit klem tadi dan memberi klem lagi. Sesudah itu, saya akan mengguntingnya pada jarak di tengah-tengah kedua klem tadi. Saya akan memberikan klem pada tali pusar bayi. Lalu saya akan melepaskan klem yang sebelumnya. Sesudah itu, saya akan membawa bayi untuk dimandikan pada orang lain. Memindahkan klem pada 5-10 cm dari depan tutup vagina ibu. Sesudah itu, salah satu tangan saya memegang plasenta ibu dan satu tangan yang lagi memegang perut ibu dan dengan melakukan dorongan dorsokranial agar plasentanya dilahirkan. Apabila dalam 15 detik uterus tidak berkontraksi, maka akan dilakukan tindakan dengan menginjeksikan oksitosin serta meminta keluarga atau suami untuk stimulasi pada puting susu ibu. Saya akan melihat kondisi plasenta apakah sudah lengkap ataupun belum. Baik, di sini sudah lengkap. Lalu saya akan memasukkannya pada kantong plastik khusus dan akan menyerahkannya pada keluarga. Sesudah itu, saya akan melakukan evaluasi pada daerah vulva dan perineum ibu. Apabila ada laserasi atau robekan, maka dilakukan penjahitan. Prosedur persalinan sudah selesai. Lalu di sini kita akan melakukan pengawasan pada kala 4. 1 jam pertama diawasi setiap 15 menit, sedangkan pada 1 jam berikutnya dilakukan pengawasan setiap 30 menit untuk memonitor kondisi ibu dan bayinya. Baik, prosedur sudah selesai. Lalu saya akan melepaskan APD dan mengendap semua alat dan bahan yang digunakan tadi pada larutan desinfektan klorin 0,5% selama 10 menit. Sesudah itu, saya akan membuang bahan sekali pakai seperti APD tadi pada tempat medis, lalu saya akan cuci tangan 7 langkah. Demikian prosedur pemimpinan persalinan. Sekian dan terima kasih.